Nama saya Ki Catur Benyek Kuncoro. Saya adalah seorang dalang tradisi dari Bantul, Yogyakarta. Bagaimana orang Jawa memaknai pertunjukan atau cerita pada wayang kulit Purwo? Menurut saya ini sudah mendarah daging ya dalam masyarakat Jawa. Walaupun kalau kita melihat pertunjukan-pertunjukan wayang, ada kalanya ini menjadi sebuah ranah entertain. Tapi ada kalanya kita harus juga melihat fungsi wayang yang itu juga menurut orang Jawa menjadi mempunyai arti yang sangat besar. Satu contoh kecil, bagaimana orang-orang Jawa memberi nama pada anak-anaknya dengan nama-nama pada tokoh-tokoh pewayangan itu ya, terutama tokoh-tokoh yang baik. Misalnya kita bicara tokoh-tokoh Pandawa, di situ ada Yudhistira, ada Bima, ada Arjuna, Nakula Sadewa. Dia punya harapan supaya anaknya bisa menjadi seorang, kalau laki-laki bisa menjadi seseorang yang punya jiwa kesatria, dia punya jiwa lemah lembut, dia punya wajah yang ganteng, makanya dia kasih nama Arjuna. Jadi menurut saya ini juga bagian dari doa ya, dari doa atau harapan orang tua supaya anaknya juga bisa mengikuti ketauladanan dari para tokoh-tokoh tersebut. Kadang-kadang ketika saya menerima job dari orang punya hajat, itu pasti mereka akan bertanya tentang jalan cerita apa yang paling cocok untuk saya. Saya akan balik tanya, ini hajatan apa? Gitu. Jadi pasti nanti cerita wayang itu akan disesuaikan dengan hajatan yang katakanlah misalnya bersih desa gitu-gitu kan. Nah, ini pasti ceritanya akan seputar tentang wahyu, tentang anugerah Tuhan yang berupa kemakmuran. Tapi kalau misalnya ini adalah hajatannya adalah nikahan. Nah, itu pasti nanti bagaimana mencari cerita yang berkaitan dengan pernikahan. Misalnya bisa ngambil cerita Rabine Gatotkaca atau Rabine Arjuna. Jadi bagi saya wayang itu bukan hanya sekedar apa ya, sebuah pertunjukan, tapi bisa jadi wayang ini menjadi kamus hidup ya bagi orang Jawa. Kalau kita mengkaitkan seni pertunjukan wayang dengan katakanlah ajaran Islam gitu ya. Ya sebenarnya ini kita tinggal memilih dari sudut pandang mana. Kalau saya, menurut saya, kalau kita membaca sejarah perjalanan seni pertunjukan wayang pada masa-masa sebelum wayang ini diadopsi oleh Islam, sebenarnya pertunjukan wayang ini memang kurang populer dalam artian karena pertunjukan wayang ini dibagai sebagai upacara-upacara tertentu dan hanya diperuntukkan untuk para roh-roh leluhur gitu. Jadi bukan sebuah pertunjukan secara umum. Ketika zaman kerajaan Demak ya, wayang yang notabene mungkin kalau kita bicara sejarah bisa dikatakan sangat lekat dengan ajaran Hindu, ini justru oleh para wali tidak dihilangkan, tapi justru oleh para wali ini digubah atau diadaptasi lagi atau dalam bahasa dalangnya disanggit lagi sedemikian rupa, artinya beberapa hal yang tidak cocok dihilangkan diganti dengan ajaran Islam. Misalnya satu contoh dalam cerita wayang yang dari India itu, Dewi Drupadi itu melakukan poliandri, jadi satu wanita dia dinikah oleh mempunyai 5 suami yaitu Pandawa, tetapi ketika oleh para wali ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam ya, akhirnya Pandawa ini diberilah istri sendiri-sendiri, jadi tidak poliandri. Nah, ketika Islam masuk, wayang ini menjadi lebih familiar karena selain untuk sarana syiar, lalu memang ada sisi pertunjukannya. Makanya wayang ini menjadi satu tontonan yang kompleks menurut saya karena di situ ada yang namanya tuntunan, ada tatanan. Tatanan ini ya berupa aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh si dalang. Tuntunan ini ya berkaitan dengan siar-siar atau dakwah yang diberikan oleh si dalang kepada pendengarnya. Tapi kalau menurut saya untuk di era sekarang itu juga ada satu lagi, yaitu bagi senimannya adalah tantangan. Tantangan bagaimana supaya wayang ini bisa tetap eksis dan bisa tetap hidup di zaman sekarang ini. Makasih, Sudik.